Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak dimanapun kalian berada? Oke. Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, kemudian dalam kondisi aman dan juga dalam hati yang bahagia. Meskipun hari ini kita tidak terlalu mendapatkan sinar matahari yang cerah, namun sedikit mendung, tapi kalau menurut saya sejuk-sejuk saja. Yang penting matahari masih ada, karena kalau matahari udah nggak ada, berarti tandanya udah kiamat. Oke. Minggu kemarin atau minggu-minggu sebelumnya kita sudah menjelaskan atau belajar mengenai ide dan peluang, kemudian sumber daya usaha, kemudian administrasi. Meskipun di semester sebelumnya, di semester 1, hal tersebut sudah kita pelajari. Namun untuk lebih mengingatkan lagi, karena di dalam kewirausahaan hal-hal tersebut itu sangatlah penting. Kenapa sangat penting? Dikarenakan sebelum kita memulai usaha, kita itu harus punya dulu ide. Setelah kita punya ide, kita lihat apakah kita punya peluang atau ide kita itu memiliki peluang di pasaran atau tidak. Kalau misalkan tidak punya peluang, buat apa dilaksanakan? Oke, itu. Nah, untuk pertemuan hari ini, kita akan menjelaskan mengenai perencanaan usaha atau dikenal juga dengan business plan. Oke, sebelum masuk ke dalam perencanaan usaha, kalian tahu kan bahwa di dalam kehidupan itu selalu harus dimulai dengan rencana. Meskipun ada pepatah berkata bahwa man supposed God dispose, atau artinya kita itu hanya bisa merencanakan, sedangkan yang menentukan itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah, kenapa sih kita harus selalu merencanakan sesuatu agar ketika kita akan melakukan sesuatu tersebut, kita sudah punya pedomannya. Sehingga ketika nanti kita kehilangan arah atau misalkan kita lupa harus bagaimana atau mungkin kita bingung apa yang harus dilakukan kemudian, kita bisa lihat kembali kepada rencana atau plan. Maka dari itu rencana itu sangatlah penting bagi diri kita. Kenapa? Karena ada sebuah pepatah berkata, fail to plan is planning to fail, atau gagal merencanakan adalah, atau bisa dibilang, merencanakan kegagalan. Oke, rencana di sini kan kita akan belajar menjelaskan mengenai rencana usaha. Meskipun rencana itu bisa dipakai di dalam berbagai macam sendi kehidupan, termasuk rencana hidup, juga termasuk kayak misalkan rencana rumah tangga, rencana pendidikan, gitu kan. Terus juga rencana keuangan dan lain sebagainya. Maka dari itu kita harus bisa pinter-pinter untuk membuat suatu rencana. Oke, back to rencana usaha. Ya, perencanaan usaha atau business plan itu merupakan salah satu dokumen yang menunjukkan kemampuan perusahaan atau kemampuan bisnis dalam menjual produk atau jasa untuk mendapatkan keuntungan atau profit. Dimana ketika perusahaan tersebut sukses mendapatkan keuntungan, itu bisa menarik investor. Investor itu adalah penanam modal. Nah, apabila investor tertarik, berarti kan kita akan mendapatkan beberapa orang yang menanamkan modalnya atau percaya untuk menanamkan modalnya di perusahaan kita. Maka dari itu, perencanaan usaha itu salah satu fungsinya adalah untuk menarik investor. Perencanaan yang baik itu pasti akan diminati oleh investor. Perencanaan yang baik pula bisa membuat bisnis kita itu menjadi sukses. Oke. Di dalam perencanaan usaha itu ada 6 komponen. Di antaranya bisa lihat di sini, kalau misalkan kelihatan bisa searching aja di Google. Kalau misalkan enggak punya kuota, berarti enggak nonton saya dong. Oke. Di sini ada 6 komponen business plan. Di antaranya ada deskripsi bisnis, kemudian yang kedua ada strategi pemasaran, kemudian yang ketiga ada analisa pesaing, yang keempat ada desain dan pengembangan, yang kelima ada rencana operasional dan manajemen, dan yang terakhir adalah pembiayaan atau rencana keuangan. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Yang pertama adalah
deskripsi bisnis. Deskripsi ini, bisnis ini merupakan salah satu bagian yang mencantumkan profil daripada perusahaan tersebut. Seperti bisnis atau perusahaan tersebut bergerak dalam bidang apa? Apakah dia menjual barang atau justru menjual jasa? Kemudian siapa pemiliknya, di mana alamatnya, dan lain sebagainya. Itu adalah deskripsi bisnis. Ya, ibarat kalau misalkan di dalam apa namanya tuh? Lamaran pekerjaan, kan ada yang namanya identitas diri. Nah, itu semacam itu lah ya. Atau bisa dibilang daftar riwayat hidup, nah kayak gitu. Itu deskripsi bisnis. Kemudian yang kedua ada strategi pemasaran. Ya, strategi pemasaran ini berisi atau bagian yang berisi tentang analisa pasar. Analisa pasar dengan menggunakan metode SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, and Threat, atau metode lainnya untuk mengenalkan produk kita ke pasar, sehingga konsumen atau target pasar kita akan mengenali produk kita tersebut. Nah, di dalam strategi pemasaran itu banyak sekali yang harus diperhatikan. Di antaranya dalam pemasaran itu ada yang kita harus memperhatikan produk kita sendiri, kemudian price, harga, kemudian konsumen, siapa sih target pasar kita atau konsumen kita, kemudian promosi, bagaimana sih promosinya. Kalau sekarang kan banyak ya promosinya, bisa menggunakan media sosial, bisa menggunakan endorse kayak gitu. Karena kalau misalkan menggunakan pamflet kayak gitu mungkin udah sedikit ketinggalan zaman ya. Sehingga sekarang beralih kepada hal-hal yang berbau digital. Seperti contohnya menggunakan Instagram, di mana kita menyewa publik figur atau influencer untuk mengenalkan produk kita kepada masyarakat. Terus juga sekarang ada yang namanya TikTok ya, meskipun TikTok itu cuma dipakai buat joget-joget, tapi ada beberapa orang yang open minded sehingga dia itu menggunakan TikTok untuk mengenalkan produknya, dan itu ternyata sukses untuk beberapa orang. Kenapa? Karena TikTok tersebut itu saat ini menjadi salah satu aplikasi yang paling banyak digunakan oleh remaja, termasuk juga oleh orang dewasa, dan bahkan anak-anak pun ikutan ya. Jadi emang ada sisi negatif dan ada sisi positifnya sih, tergantung bagaimana orangnya, tergantung bagaimana kitanya yang menyikapi aplikasi tersebut. Nah, itu promosi. Mungkin itu hal-hal yang beberapa hal yang harus diperhatikan di dalam menentukan strategi pemasaran. Kemudian selanjutnya adalah analisa pesaing. Analisa pesaing ini merupakan bagian di mana bagian tersebut itu berisi tentang informasi terkait dengan kekuatan dan juga kelemahan pesaing kita di satu pasar yang sama. Ingat, satu pasar yang sama. Maksud dari satu pasar yang sama itu adalah apabila kita bergerak dalam bidang food atau beverage, seperti itu, misalkan intinya makanan lah ya, berarti pasar kita itu atau pesaing kita itu ya yang bergerak di bidang makanan lagi. Kalau misalkan makanan Korea kayak tteokbokki, ramyeon, kemudian rabokki, kimchi, terus juga ada apa yang namanya soju gitu ya, saya lupa. Itu berarti ya pesaing kita juga secara lebih spesifiknya itu adalah yang bergerak dalam bidang makanan Korea juga. Jadi jangan menganalisis pesaing yang bukan di pasar yang sama. Contohnya, kita punya produk makanan Korea, kita malah menganalisis pesaingnya itu kayak misalkan perusahaan atau bisnis yang menjual bajaringan, kan gak nyambung ya. Masa iya gitu kan, makanan Korea, ada makanan Korea terbuat dari bajaringan, kan enggak gitu ya. Makanya di situ yang harus digarisbawahi itu adalah pasar yang sama. Itu menggunakan analisa pesaing. Kenapa sih kita harus menganalisa pesaing? Karena jangan sampai kita itu terlena oleh
apa ya, keadaan, oleh keuntungan yang mungkin didapatkannya hanya hanya sesaat saja. Seperti contohnya, ya mungkin kalian udah tahu ya, beberapa perusahaan besar yang dulunya dia menguasai pasar, namun akhirnya dia harus tertinggal atau mungkin bisa dibilang kalah gitu. Kenapa? Karena mungkin salah satunya adalah dia tidak menganalisa pesaing atau dia terlena dengan kesuksesannya tersebut. Di antaranya adalah perusahaan Nokia, kemudian perusahaan BlackBerry. Itu dua perusahaan besar yang dulu menjadi penguasa pasar, namun akhirnya ditinggalkan oleh konsumen karena datang pesaing yang baru. Di antaranya ada Samsung, kemudian ada iPhone, dan meskipun iPhone dari dulu sebenarnya udah ada sih. Nah, itulah pentingnya adanya analisa pesaing. Kemudian yang selanjutnya adalah desain dan pengembangan. Nah, desain dan pengembangan ini adalah bagian yang berisi tentang rencana di masa yang akan datang. Bagaimana sih perusahaan kita biar terus berjalan, biar terus berkembang, biar terus up to date, tidak ketinggalan zaman, sehingga kita bisa selalu bersaing dengan mereka-mereka yang teknologinya lebih maju atau yang selalu berkembang setiap waktu gitu kan. Nah, itu desain pengembangan. Jadi berisi tentang dari yang rencana di masa yang akan datang. Nah, ini juga penting. Kenapa penting? Karena ini akan mempengaruhi kepada rencana pembiayaan bisnis kita. Kenapa? Karena kan kalau misalkan untuk mengembangkan sesuatu itu pasti memerlukan dana yang tidak sedikit, apalagi perusahaan yang besar. Meskipun kelihatannya kayak sepele, contohnya kayak Indomie gitu ya. Indomie kan dulu cuma mie goreng, terus mungkin kaldu ayam, kari ayam, kayak gitu. Tapi sekarang kan ada Indomie, kuliner khas Indonesia gitu ya. Ada Indomie Soto Lamongan, kemudian goreng Aceh, dan banyak sebagainya. Mungkin kita anggapnya, ngeluarin satu produk mah gampang. Nggak semudah itu cuy, ya. Apalagi ini perusahaan yang besar gitu. Bahkan katanya kan sekarang pembuat resepnya, resep bumbu Indomie udah meninggal gitu ya. Mungkin yang tahu gitu, yang tahu aja, yang nggak tahu bisa cari tahu aja. Nah, itu tuh nggak mudah ya untuk mengeluarkan satu produk baru yang mungkin ini memang paling apa? Enggak. Kenapa? Karena adanya riset dalam pengembangan produk tersebut, termasuk dalam pembuatan bumbunya harus sesuai dengan selera masyarakat. Contohnya, di Indonesia itu Indomie banyak bumbunya, sedangkan di Jepang nggak ada sambelnya. Kenapa saya tahu? Baca berita dong tadi pagi. Bahkan di Inggris itu harga satu dus Indomie 400.000, bayangin. Di kita cuma 40 sampai 60.000 satu dus. Itu kan berarti kan beda pengembangannya, beda strategi pemasarannya, kayak gitulah ya. Karena harus disesuaikan dengan selera masyarakat. Mungkin di kita suka asin, tapi di Inggris lebih suka yang biasa-biasa. Mungkin karena saya belum pernah ke Inggris ya. Meskipun saya ingin nyobain ke sana kapan-kapan. Oke, selanjutnya adalah rencana operasional dan manajemen. Nah, rencana operasional dan manajemen ini berisi mengenai kinerja bisnis, kinerja usaha agar bisnis tersebut berkembang dan tetap berkelanjutan. Ya. Jadi operasional dan manajemen ini harus ada di dalam bisnis plan. Kenapa? Agar si bisnis kita itu terus berjalan, tidak bangkrut atau tidak berhenti di tengah jalan gitu ya. Karena kalau berhenti di tengah jalan takutnya nanti ketabrak. Itu rencana operasional dan manajemen. Nah, di dalam rencana operasional dan manajemen juga ada banyak sekali hal yang harus diperhatikan, apalagi di dalam manajemennya ya. Bisa dibilang di dalam manajemen juga ada yang namanya fungsi manajemen. Ada 4, planning, organizing, actuating, dan controlling itu. Di dalam manajemen ada planning lagi, ada rencana lagi, ada actuating lagi, ada organizing lagi. Ya, ternyata di dalam rencana ada rencana gitu. Ya, itulah kenapa rencana itu penting di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir adalah pembiayaan. Oke, pembiayaan itu ya mungkin sudah tahu lah ya.
pasti berhubungan dengan keuangan. Pembiayaan ini penting di dalam bisnis plan. Kenapa? Karena ketika sudah menyusun kelima ini, ya kita pasti harus mencantumkan berapa biaya yang dibutuhkan untuk mendirikan, mengembangkan, dan juga membuat perusahaan kita tetap berlangsung atau tetap ada di muka bumi, tidak menghilang seperti penjualan Xiaomi yang netizen-netizen bilang itu HP-nya goim. Kenapa? Karena penjualannya sangatlah luar biasa, apalagi kalau kalian ikutan flash sale di JDID. Ya, dalam 1 menit, 2 menit, 3 menit udah habis, hilang. Nah, itulah hal-hal yang harus diperhatikan atau komponen-komponen yang ada di dalam bisnis plan. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang tadi saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, bisa kalian tanyakan langsung di WhatsApp ataupun mau di classroom juga silakan, atau mau kolom komentar, ada kolom komentar kan? Enggak tahu sih, ayo ada. Bisa di kolom komentar gitu ya. Kalau misalkan mau bertanya atau ya dimanapun kita kalau bertemu silakan tanyakan. Dan yang tadi saya jelaskan itu merupakan hal yang ideal. Kenapa ideal? Karena terkadang tidak semua bisnis melakukan ini. Tapi sukses enggak? Sukses sih. Cuma kadang-kadang enggak jadi sebuah perusahaan raksasa seperti Tesla, seperti Apple, karena iPhone itu produknya, seperti Samsung, seperti Tencent dan lain sebagainya. Cuma kalau misalkan ingin menjadi perusahaan raksasa seperti mereka, maka usahakan kalian ketika merencanakan sebuah bisnis menggunakan bisnis plan ini. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Dan bila ada pertanyaan, jangan lupa silakan tanyakan. Dan untuk tugasnya sudah saya kirim ke classroom ya, silakan dikerjakan. Karena tenggat waktunya sih lama ya, sampai hari Senin. Tapi jangan ditunda-tunda karena biasanya suka lupa. Lebih cepat lebih baik lanjutkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.